Draw perempat final, badminton ganda putra, Olimpiade Paris 2024. Di sektor ganda putra, 8 pasangan telah memastikan lolos ke babak perempat final. Dari grup A, sebagai juara grup, Liang Weikeng, Wang Chang. Dan runner-up grup, Aron Chia, Soh Weiyik. Selanjutnya, Liang Weikeng, Wang Chang, akan menempati spot nomor 1. Dari grup B, sebagai juara grup, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Dan sebagai runner-up grup, Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren. Dari grup C, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty sebagai juara grup, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sebagai runner-up grup. Dari grup D, juara grup direbut oleh Liang, Wang Chilin, dan runner-up grup, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Selanjutnya, Liang, Wang Chilin, akan menempati spot nomor 8. Untuk juara grup B dan juara grup C, akan diundi lagi untuk menempati spot nomor 3 dan 6. Sedangkan para runner-up, akan diundi lagi untuk menempati spot nomor 2, 4, 5, dan 7, dengan catatan pemain yang sebelumnya pernah satu grup di babak penyisihan grup, tidak akan bertemu lagi. Pertandingan babak perempat final ganda putra, akan berlangsung hari Kamis, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com.